sahabat properti, jumpa lagi dengan saya Rikaris. Brokernya asik, propertinya pasti menarik. Nah sahabat, jumpa lagi, ini ada di kota Yogyakarta. Jadi ikutnya kota Madya. Ini dia sahabat, rumah yang akan ditawarkan. Kita lihat ya. Jadi nampaknya ada dua rumah ya. Kanan dan sisi kiri. Ini rumah menghadapnya ke utara. Ada dua rumah ini, nantinya bisa semuanya dibeli. Ya sahabat, sebelum kita masuk, saya jelaskan sedikit ya. Jadi sahabat, rumah ini masih digunakan untuk homestay. Jadi disewakan guest house harian ya. Nah, misalkan sahabat membutuhkan rumah di kota Madya Yogyakarta yang dekat dengan alun-alun selatan ataupun taman siswa ya. Ini rumah bisa dilanjutkan untuk dijadikan homestay, untuk investasi ataupun bisnis, dan sebaliknya juga untuk hunian. Toh apabila yang dibutuhkan satu untuk hunian, satu untuk homestay juga bisa. Atau kedua-duanya dipakai juga. Nah, yang satunya untuk hunian tuan rumah, yang satunya lagi untuk anak atau saudaranya. Itu juga bisa banget. Sahabat, di area depan ya, ini ada teras ya. Jadi semacam carport, tetapi sudah tertutup. Jadinya dimanfaatkan untuk santai teras ataupun dipakai untuk parkir kendaraan. Ini bisa tertampung dua kendaraan mobil di sisi sini dan di sisi depan saya ini ya. Nah sebaliknya di pojok-pojoknya juga tersedia untuk taman kecil. Jadi ada taman yang minimalis di sini untuk penghijau ya, buat segar juga ya. Dan sahabat, ini unik sekali dan langka. Kalau sahabat mencari rumah yang seperti ini di kota khususnya agak susah. Karena ini rumah juga masih baru ya. Contoh di depan saya ini masih ada yang dibangun. Nah, ini. Untuk akses jalannya lapang lebar ya. Ini masih baru jadi perumahannya. Sebaliknya sahabat, di sisi kiri ini juga ada taman. Jadi keduanya semacam mirror jadinya. Untuk tata ruangnya seperti apa? Ikuti terus yuk, kita lihat ke dalam. Nah sahabat, ini ada kombinasi modern ya, Jawa modern ya. Di sini ada lampu seperti lampu gantung. Dan untuk kanopinya sudah beton ya. Jadi nampak mewah, tetapi juga masih ada unsur modern. Jadi asri deh. Oke sahabat, kita masuk ke dalam dari sisi rumah yang sebelah timur. Trala, sahabat, ini kita sudah ada di ruang tamunya. Ini dijual full furnish. Dan apabila mau melanjutkan bisnisnya nanti juga bisa. Karena ini kenceng banget, ramai sekali, banyak pelanggannya sahabat ya. Nah, nantinya kalau seandainya pelanggan-pelanggan itu mau dilanjutkan kan enak juga sahabat. Oke, ini dia di ruang tamu, sekaligus ada ruangan yang paling besar connect dengan dapur ya. Ini ada dapur, dapur sudah komplit juga. Nah, biasanya memang kalau seandainya sahabat menggunakan homestay ini atau menyewa, menempati ya, ini dapat fasilitas seperti ini ya. Ini ada Indomie, ada kopi, segala macamnya juga ya. Jadi udah komplit. Dan ini sewanya per malam yaitu cukup 1 juta untuk satu rumah. Jadi kalau dua rumah ini kurang lebih hampir 2 juta. Begitu. Ada 3 kamar tidur masing-masing. Jadi ada 6 kamar tidur, sahabat. Ya. Ini udah ada kulkas dan di sini ada connect pintu untuk keluar juga. Jadi ada dua pintu tadi, pintu utama dan pintu samping. Nah, selanjutnya sahabat, di sini sudah tersedia televisi, terus meja kursi ini untuk makan ya, nyaman. Dan di mana juga disediakan masker juga sahabat rupanya. Oke,
Ini ada dispenser komplit ya. Cakep banget deh. Oke, lanjut kita lihat untuk kamar yang pertama. Nah, sebelumnya tadi belum saya sampaikan bahwasannya ini luasan tanah kurang lebih 200 ya sahabat ya, hampir 200 meter persegi untuk dua rumah, dan untuk bangunannya yaitu 180 meter persegi. Ya, kamar yang pertama sudah ada AC juga, untuk lampu tidur sudah tersedia, sudah komplit sahabat ya. Oke, lanjut ya. Di sisi sini ada kamar mandi. Jadi di sini nggak kamar mandi dalam, tetapi ada kamar mandi yang minimalis. Ya. Oke. Dan di sini semua kamar mandi sudah tersedia water heater. Nah, sahabat, yang menarik sekali adalah rumah ini memiliki taman di belakang yang sangat luas. Nah, ini dia sahabat tamannya ya, taman di sisi belakangnya bisa dimanfaatkan untuk santai juga, baik siang, sore ataupun malam ya. Dan di sisi kanan saya juga ada lampu yang digantung nih ya, jadi membuat suasananya semakin nyaman sekali dan betah untuk tinggal di rumah ini. Ini connect ya sahabat ya, jadi taman ini connect jadi satu dengan rumah yang sebelah ya. Oke, dan di masing-masing pojoknya juga tersedia gudang sahabat. Nah, jadi di pojok sebelah sana ada gudang, sebaliknya di pojok sebelah sini sahabat ya. Ini ada pemanfaatan gudang juga di sini. Oke, lalu sahabat ini udah terawat sekali, udah ada pohon-pohonnya juga ya. Toh kalau seandainya hujan juga sudah ada resapannya juga. Tersedia untuk kursi dan meja santainya. Oke. Menarik kan? Ikuti terus pokoknya. Yuk kita masuk ke dalam lagi. Melewati pintu connecting untuk rumah yang sebelah. Nah, kalau seandainya mau naik lantai, ya sini ya sahabat ya. Ini ada tangga. Sebaliknya kalau mau kita connect ke rumah sebelah, misalkan ada tamu nih, nah itu cukup di pintu ini aja. Oke, kalau yang taman bisa dimanfaatkan bersama, sekaligus di balkon atas nantinya. Nah, sahabat, ini dia di sisi sebelah barat ya. Hampir sama untuk tata ruangnya juga sama ya. Cuman isinya bervariasi nih. Ada beberapa lukisan yang berbeda. Oh ya, sahabat, ini nanti ada lukisan yang tidak diikut sertakan, jadi nanti bisa diganti ya dengan yang lainnya. Atau bagaimana? Nih dia sahabat ya, pintu yang sebelah yang tadi kan belum sempat buka. Nah ini pintu sampingnya seperti ini. Ah, misalkan buka pintu semuanya udah terasa adem ya, segar, sirkulasi udaranya juga enak. Lanjut sahabat, ini di ruang tamunya. Nah, ini ruang tamu, di sisi kanan ini ada kupu-kupu dan daunan ya. Dan cakep deh untuk tata letaknya, interiornya ya. Bisa menginspirasi buat sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, dapur sudah. Oh iya sahabat, untuk yang sebelah ini jadi bisa mendapatkan semacam mie instan atau roti disediakannya. Udah komplit. Dan ini sementara masih dikelola sendiri juga. Ya. Ini untuk panggang roti juga tersedia. Ya, nyaman sekali. Lanjut sahabat, kita di kamar yang depan. Nah, kalau tadi jadi satu ukuran besar ya, kalau ini double. Nah, gitu. Jadi di bawahnya juga masih ada. Oke, udah ada selimut, handuk, segala macamnya juga tersedia. Nih, selanjutnya kamar mandi juga sama sahabat ya, seperti yang tadi. Oke, sudah ada water heaternya juga. Nah,
Sahabat, ini juga ada cermin sekaligus meja. Ini connect dengan pintu luar, yaitu ke taman di belakang tadi. Cukup jelas, sahabat. Kita lanjutkan untuk ke lantai atas ya. Tapi sebelumnya ini juga sudah dilengkapi nih sahabat ya, tabung. Nah, tabung untuk pengamannya juga ya, semacam pemadam kebakaran ya. Ya. Jadi memang secara pengelolaannya sudah sempurna sekali ya. Hal-hal kecil sudah dipikirkan. Nah, lanjut kita ke lantai atas sahabat. Nah, ini dia sahabat, untuk tangganya sendiri juga menarik ya. Ada kombinasi semacam batik ya. Selanjutnya di atasnya juga semacam tekstur kayu, tetapi ini menggunakan granit. Lanjut yuk kita ke atas. Nah, tangganya juga nyaman sahabat ya. Ini pegangannya juga kenceng. Selanjutnya ini untuk anak-anak, orang tua juga nyaman sekali. Di balik keindahannya, tetapi utamanya nyaman. Baik sahabat, kita sudah di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini untuk masing-masing rumah ya. Saya bilang untuk masing-masing rumah karena ada 2 rumah ya. Nampak dari luarnya. Nah, ini ada 2 kamar tidur di atas. Nah, ini kamar atas ya. Dan untuk kamar atas terkonek dengan balkon semua sahabat. Ini kurang lebih ukurannya 3x3 untuk kamarnya. Ini juga sudah tersedia untuk lampu tidur juga ya. Oke. Oh ya sahabat, rupanya di sini maaf bukan balkon, tapi ini jendela. Tapi bisa connect untuk sebelah gitu. Nah, lanjut sahabat ke kamar sebelah. Nah, ini dia sahabat untuk kamar yang selanjutnya. Nih, ini yang terasa lebih lebar sahabat ya. Bednya juga menarik, tempat tidurnya ya. Nih, udah deh, beli, kelola boleh, atau ditempati untuk anak putra-putrinya yang tinggal di Jogja. Nah, itu nyaman sekali. Nah sahabat, ini kamar mandi dalam ya. Yuk kita masuk ke kamar mandi dalamnya. Nah, ini kamar mandi dalamnya ya. Udah ada komplit juga sahabat. Nah, ini tempat sabun, segala macam, tempat tisu. Nah, ini juga connect ke pintu sebelah. Trala. Ya. Jadi ada 2 pintu untuk ke kamar mandi. Jadi perawatannya cukup mudah, pemanfaatannya juga maksimal. Dan di sini juga disediakan wastafel sahabat ya. Di samping itu juga disediakan untuk tisu. Oke. Ini ada tempat setrika dan setrikanya juga disediakan. Untuk handuk bisa ditaruh di sini sahabat. Dan ada lampu gantung yang menarik juga. Oke. Oke sahabat, ini di sisi belakangnya ya. Jadi belakangnya pun juga masih ada space untuk ngerokok ya. Jadi space ini bisa yang terbuka di belakangnya, menikmati kopi ataupun yang suka merokok. Nah, menarik lagi sahabat, ini connect keduanya ya. Jadi ini ada balkon yang luas. Misal mau dipakai untuk barbecue ataupun yang lainnya. Tapi sementara ini dimanfaatkan untuk ruang servis. Karena tidak terlihat untuk dari sisi belakang ataupun di sisi depan ya. Jadi pemanfaatannya di sini dia. Nah, ini juga lapang. Oke. Nah. Dan ini connect dengan balkon masing-masing kamar, sahabat, kamar utama. Kita lihat tadi ya. Jadi ini connect ke kamar yang satunya. Oke. Nah, yang sebelah lagi itu kamar sebelahnya itu gitu. Itu pun juga masih bisa dibuka juga pagar pengamannya. Nah, begitu sahabat. Ini ada mesin cuci ya. Oke. Nah, sahabat juga di sini menggunakan water heater, pakainya gas ya. Dan perawatannya sangat mudah juga. Dan penempakatannya di luar juga sahabat. Toh sahabat untuk
sapu segala macam juga sudah disediakan di sini ya. Ini ada tersedia mesin cuci satu bila mana dibutuhkan, tanpa harus laundry. Misal sahabat mau menempati, nah udah nyaman. Oh, ini juga nggak kehujanan sahabat ya. Lanjut sahabat ke sisi rumah bagian timur. Ini juga tersedia kursi mejanya. Ini terbuat dari semacam kombinasi antara plastik dengan besi ya. Jadi kalau kehujanan pun nggak masalah, tetap masih awet. Yuk sahabat ke rumah yang sebelah. Nah hampir sama sahabat, tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Nah menarik lagi, ini juga disediakan semacam lampu emergensi. Nah, apabila gelap mati listrik, ini udah tersedia. Jadi kenyamanan ya nomor satu sahabat ya. Oke. Ini seperti tadi. Kamar mandi satu, connect dua kamar ataupun dengan ruangan lain ya. Bukan connect ke dua kamar, tapi connect ke kamar satu dan ke ruangan luar satu. Oke? Ya sahabat, terala gantian kita muncul dari sini. Ya gitu sahabat ya. Ini ke kamar yang besar juga, kamar utamanya. Nah, tempat tidurnya juga nyaman sekali. Bisa dibayangkan ya, kalau nempatin rumah ini, sudah tersedia AC juga, sahabat. Jadi siap pakai pokoknya. Ini juga tersedia gorden yang menarik juga sesuai dengan temanya. Oke, ini connect ke balkon luar. Nah, apabila membutuhkan udara luar, ya sudah, cukup dibuka saja. Kembali lagi kita ke dalam, ini ada tempat ya, almari kecil atau rak ya. Lanjut sahabat, kita ke kamar sebelah lagi. Nah, agak bervariasi ya, jadi setiap kamar berbeda-beda. Ini tetapi setidaknya bisa ditempati untuk dua orang. Untuk kamar ini ya, masing-masing sudah tersedia untuk lampu tidur ya, AC dan segala macamnya. Begitu sahabat ya. Nah ini dia, kita connect ke lantai bawah. Yuk kita gantian turun ya. Baik sahabat, kita sudah keliling di lantai 1 dan di lantai 2 sekaligus dua rumah jadi satu. Menarik sekali ya, jadi jarang banget ditemui. Cukup langka untuk di Kota Madya Yogyakarta, khususnya di dalam perumahan ya, dan bangunan masih baru, dapatnya juga full furnish, barang-barangnya masih bagus semua. Ini dijual berapa harganya? Harganya cukup terjangkau, yakni 4,4 M saja. Itu masih bisa nego langsung dengan ownernya. Mau dilanjutkan untuk di bisnis, untuk dijalankan homestay-nya, atau mau dipakai untuk hunian pribadi, hunian bersama keluarga tercinta, cocok banget. Jadi, hubungi saya sekarang juga di 08-122-578-8876 dengan saya, Rika Rich. Brokernya asik, propertinya pasti menarik. Terima kasih sahabat. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rika Rich. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.